5 tips agar tidak ketularan sakit habis jenguk ke rumah sakit. Anda berencana menjenguk saudara atau kerabat yang sedang rawat inap di rumah sakit karena penyakit menular? Selain menyiapkan bingkisan buah untuk si pasien, Anda juga harus menyiapkan diri sendiri agar tidak ikut ketularan sakit habis jenguk dari rumah sakit. Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan untuk mencegah ketularan sakit habis menjenguk pasien. Kehati-hatian Anda juga dapat membantu mempercepat masa pemulihan pasien. Apa saja yang harus Anda lakukan? Berikut adalah 5 tips agar tidak ketularan sakit habis jenguk ke rumah sakit. Yang pertama, cuci tangan. Setiap pengunjung, juga pasiennya, harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sehabis berinteraksi. Bisa juga dengan pakai cairan antiseptik yang disediakan di rumah sakit atau cairan pembersih tangan dengan kandungan alkohol 60%. Cuci tangan adalah hal yang paling dasar yang wajib dilakukan untuk mencegah ketularan sakit habis menjenguk ke rumah sakit. 2. Jangan menyentuh wajah. Manusia tanpa sadar sering menyentuh wajahnya minimal 5-10 kali dalam 1 jam. Ketika di rumah sakit, sebaiknya Anda hindari memegang wajah terlebih dahulu sampai selesai menjenguk. Bakteri, virus, atau kuman penyebab penyakit mungkin saja hinggap di gagang pintu atau besi pegangan ranjang rumah sakit. Menyentuh benda-benda ini dan kemudian menyentuh wajah bisa membuat kuman berpindah ke tubuh Anda. Meski sebelumnya sudah cuci tangan, kuman bisa masuk lewat mulut, hidung, atau bahkan mata. 3. Vaksin. Pasien yang diwajibkan rawat inap biasanya memiliki kondisi atau penyakit yang membutuhkan perawatan intensif. Sebagian ada juga yang disebabkan karena kekebalan tubuhnya lemah sehingga tidak bisa melawan virus dan bakteri penyebab infeksi. Maka dari itu, para penjenguk sebaiknya membentengi diri mereka dahulu dengan beberapa vaksin dasar seperti vaksin influenza dan hepatitis contohnya. 4. Jangan pergi jika sedang sakit. Hindari menjenguk ke rumah sakit jika diri Anda sendiri juga sedang tidak sehat. Jangan berkunjung ke rumah sakit dulu bahkan jika Anda sekedar sedang flu, pilek, dan batuk atau demam ringan. Selain mencegah diri sendiri ketularan, Anda juga membantu mencegah sakit pasien jadi bertambah parah. Tubuh Anda dan pasien sedang sama-sama sedang rentan karena penyakit. Maka untuk mencegah kedua kondisi semakin parah, tidak disarankan bertemu dulu sampai keduanya sehat. Yang terakhir, jangan makan makanan pasien. Biar tidak mubazir, biasanya makanan pasien yang tersisa akan dimakan oleh pengunjung. Namun untuk mencegah diri sendiri dari ketularan sakit habis menjenguk, jangan lakukan hal tersebut. Sendok, garpu, piring, serta nampan yang telah digunakan pasien jangan Anda gunakan atau sentuh terlalu sering. Apalagi jika Anda makan makanan pasien menggunakan peralatan makanan yang sama. Selain bisa menjadi cara perpindahan penyakit dari pasien ke tubuh Anda, makan makanan rumah sakit bisa membuat pasien jadi tidak mendapatkan nutrisi cukup. Seharusnya Anda sebagai orang yang menjenguk lebih baik menyarankan pasien untuk menghabiskan semua makanannya agar pasien cepat pulih. Itulah 5 tips agar tidak ketularan sakit habis jenguk ke rumah sakit. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.